Nope. Halo bosku, ketemu lagi dengan saya Kulit Tambang ya. Jadi sesudah lebaran ini, oh ya, sebelum saya ngucapin selamat hari raya Idul Fitri yang 1441 Hijriah ya, kepada teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk ini, kali ini kita mini ya, mau promosi alat lagi. Jadi ini loader WA380 ya, dengan merek Komatsu. Jadi ini loader yang pernah saya tarik mati dari pelabuhan pakai self loader. Kalau teman-teman ada yang ingat mungkin videonya ya. Jadi banyak sih kurangnya karena mungkin udah diambilin. Ini WA380 yang strip 3 ya. Jadi masih sebenarnya masih layak sih dipakai ya. Cuma yang gak tahu kenapa. Jadi ini bos kita mau jual. Oke, kita bakalan lihat-lihat kondisi fisiknya. Semoga ada yang tertarik ya. Tetap saksikan Kulit Tambang. Ini untuk kondisi dalamnya ya, bosku. Yang di steeringnya tidak ada. Tapi ada ini kok steeringnya. Cuma ini kalau nggak salah steeringnya juga udah diambil ya. Ini dalamnya. Ini unitnya bekas pelabuhan ya. Jadi ada kropos sedikit. Banyak sih, bukan sedikit. Ini malumlah di pelabuhan ya. Jadi kena air asin. Jadi banyak yang kropos. Nah, ini dia serial number unitnya ya. Jadi sini manufaktur 0, tidak ada. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang perlu, mau saya kasih tahu. Ini juga. Jadi di sini bisa dilihat dia WA380/3 ya. Asli rakitan Jepang. Japan Construction Equipment. Nah, ini untuk ininya semua.
ya kondisi hostnya ya gitulah ya, udah tua. Ini kemarin yang remnya lengket waktu kita tarik dari pelabuhan. Ini untuk engine ya. Jadi di engine ini yang paling banyak nggak ada sih ini ya. Radiator nggak ada, injeksi nggak ada. Mungkin kemarin di kanibal. Komatsu. Ya, bagi yang suka main-main loader ya mungkin sih masuk mungkin hitungannya ya. Saya nggak tahu juga sih. Ini injeksinya juga udah nggak ada ini. Udah diambil. Oh, info dari mekanik itu sih. Banyak yang diambilin ini. Ya, bos pokoknya jual kondisi seperti ini, bosku. Tuh, bisa lihat bodinya terpecah sudah. Kena air air asin ya. Noh. Bucketnya juga udah ini. Bolong. Untuk harga ini patok sekitar 200 ya, 200 juta. Jadi dia jual unit, bukan jual besi tua. Jadi kalau ada teman-teman yang minat, yang nonton video ini, bisa hubungi saya DM melalui Instagram ya, kulitambang19. Di situ nanti kita bakal lanjut. Kalau teman-teman serius, mungkin bisa nego-nego lah, jangan nego cantik. Atau mau nengok unitnya dulu boleh. Ini buat para pemain loader ya. Beda sama yang kemarin Tronton ya, sama grader. Tapi kalau mau sekalian ngambil juga nggak apa-apa. Mungkin harganya lebih cantik ya. Oke bosku, itu dulu ya untuk informasi unit yang mau dijual ya. Karena dari beberapa video saya memang banyak unit-unit yang udah nggak kepake ya. Ex tambang, ex pelabuhan tambang. Jadi dulu ada beberapa yang nanya, nggak dijual, nggak dijual. Jadi untuk beberapa hari terakhir ini sudah mulai ada, mungkin nggak tahu juga, mungkin pemermanjan atau apa. Jadi sebagian disuruh coba dijualkan. Jadi ini kemarin saya udah ada Tronton, coba grader, sama ini juga ada loader. Nggak tahu nanti, karena banyak juga sih yang sudah cukup tua ya unitnya. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa kontak saya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di video-video lainnya. Kalau ada unit yang dijual, saya bakalan share di sini. Oke. Salam kulit tambang.